Kami di rumah Mama, Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah so. masuk di Instagram nih, Ma. Pertanyaan pertama dari Muhammad Selamat Junedi. Mudah-mudahan selamat. Min. Min. <laughs> Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Selamat. Galau nih Ma. Ada apa Selamat? Sampai saat ini saya belum mendapatkan pasangan hidup Ma. Saya sudah bagi saya sudah berusaha mencarinya, tapi belum dapat juga bagaimana triknya mah biar saya cepat dapat mendapatkan pasangan okay. saya nggak mau membujang terus menerus kalau Muhammad selamat merasa rezekinya sudah cukup usia sudah lewat 20 22 23 dan seterusnya masuk okay. Anda sering pergi ke majelis Salim pergilah Anda ke masjid pergilah Anda ke tempat maulid ke tempat saat ini betapa banyak pengajian-pengajian para ustadz-ustadz tuh Ya, Itu komunitas mereka, ya. pergilah ke tempat mereka, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Niatkan biar saya bisa menjaga pandangan saya. Hulilmu mininaya gudumin wayah purujahum. Wahai katakan kepada orang yang beriman laki-laki agar mereka menutup matanya menjaga kemaluan mereka. Jadi kalau mereka sudah punya jodoh akan menutup pandangan mereka nggak jelalatan karena di rumah sudah punya. Betul. Tuh, yeah. Selamat Junedi. Jadi kalau minimal kalau nggak dapat pasangan hidup masih ada tenang aja khawatir Ada pasangan mati. iya. <laughs> <laughs> bukan, bukan. bukan, bukan. Atau jodohnya Aini lu itu. belum lahir Bapak. kali. Kalau kita pengen beli berlian di toko berlian. Toko berlian dong, mah. Kalau kita pengen beli emas di toko emas. Di toko emas. Kalau pengen punya pasangan yang soleh, yang solehah di pengajian, nggak bakal ya. di pesantren, di masjid orang nggak bener. Iya kan? betul betul. Baik, mah. Lakan IP pertanya pertanyaan ya. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Larau Aisyah. Larau Aisyah. Larau Aisyah. Ya deh. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam, Larau Aisyah. Mah, mau tanya nih mah, galau, eh galau nih mah. Ya. Sutri dengan akidah berbeda hukumnya gimana, mah? Halal Haram. Gak? Haram. Anda lihat Al-Baqarah 221, budak belian yang hitam legam kalau mereka beriman lebih baik daripada perempuan cantik menarik hati kalian hukumnya haram pernikahannya tidak sah berbeda akidah ini baik ini ma. tidak sah ya Maya tidak sah pernikahannya tidak halal oke okay. nah ini pertanyaan selanjutnya nih Ma boleh Maya Afrin Dede Afrin <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam galau nih Ma ada apa Afrin Mau tanya, bolehkah kita menikah dengan saudara sepupu yang secara garis keturunannya jauh? Misalnya nenek saya punya kakak dan kakaknya punya cucu mah, kemudian masing-masing orang tua berencana menjodohkan cucu-cucunya tersebut, bolehkah mah mereka dinikahkan? Boleh. Itu namanya satu uyut. Oh, nenek sama nenek saudara, Anda lihat Anissa 23. Ada 14 orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Satu, ibu, nenek, Buyut. Anak cucu haram dinikahi. Saudara kandung seibu sebapak. Saudara sebapak doang yang perempuan. Saudara seibu doang yang perempuan haram dinikahkan. Saudara kandung ayah haram dinikahkan. Saudara kandung ibu haram dinikahkan. Anak saudara kandung yang perempuan. Anak saudara kandung yang laki-laki haram dinikahkan. Ibu persusuan, saudara sepersusuan. Haram menikah dengan mertua, haram menikah dengan menantu, haram menikah dengan ayah ibu tiri, haram menikah dengan anak-anak tiri Anda. Haram menyatukan dua saudara perempuan dalam waktu yang bersamaan. Tapi dengan sepupuan itu diperbolehkan. Misalnya, Bedu punya kakak. Ya. Beduk punya anak laki-laki? Ya. Kakak Beduk punya anak perempuan. Ya. Boleh menikah, boleh. Hmm. Yang tidak boleh itu Beduk nikah dengan saudara dengan uh, surat, uh, kandung daripada ayah, bibi. Hmm. Atau saudara daripada ibu itu yang tidak boleh. Nikah dengan anak kakak juga nggak boleh berarti. Ya. ya. Tapi Beduk punya anak laki-laki. Kakak Beduk punya anak perempuan dinikahkan boleh. Jadi satu nenek. Ya. Yang tadi mah satu uyut, satu uyut mah. Cabangnya ke sini lagi, ke belakang oh, lagi. Iya. Cuman, ada semuanya punten. Ketika kita menikahkan, dibagi tuh. Itu jadi besan ya. Hmm. Gue terima besan. Satu. Dua, rumah tangga punya masalah nggak? Kalau ada masalah dari anak-anak kita yang menikah masih sepupuan, setahu saya tidak sedikit, keluarga jadi pecah. Ma, uh, modal. Modal uh, kita sebagai laki-laki. Bukan kita, maksudnya mungkin jemaah nih punya anak laki-laki. Nih, uh, udah punya pasangan, lah. Udah punya uh, kriterianya, hmm. udah punya incerannya, udah punya targetnya, nih mah. Gitu kan? Uh, ada nggak, mah? Kayak tadi kan, supaya dapat pasangan hidup, nih mah. Hmm. Uh, apa namanya? Uh, datang ke pengajian, mama tadi udah kasih tahu. Hmm. Tapi kan butuh keberanian, mah, untuk menyatakan. Kan, nggak gampang, mah. Kalau dia tidak punya apa-apa, gimana tuh menyatakannya, mah? Ngomong. Okay. Kalau seorang laki-laki dia punya keyakinan, itu cewek gue taksir tuh. Iya tuh. Cantik, solehah di pengajian. Kan yang namanya pengajian ada guru ngaji. Iya kan? Anak. Pepet tuh Ustad deketin Pak Ustad. Senaksir dia tuh. Oh sama, saya juga Pak Ustad gitu. <laughs> Enggak kayak yang Lu kalau nanya dia dengerin kalau iya, kamu iya. ngomong. Iya. Pak Ustad, naksir dia tuh. Cantik kan? Cantik. Orangnya baik. Cuman Pak Ustad orang tua saya kan di kampung. saya. Kalau saya ngelamar dia. Pak Ustadz mau mohon saya. Sebagai guru yang baik. Tentu ingin muridnya jadi orang baik. Itu juga murid dia. Pasti dianterin. Yuk saya anterin. Kalau perlu dibantuin bawaannya apa. Itu guru yang baik. Ngerti kebutuhan muridnya. Oh, minta bantuan guru lah. Orang yang dituakan. Mm. Yang didengar Harus. suaranya dan omongannya. Yang berwibawa biasanya. Berwibawa biasanya. Berwibawa. Nah. Mah. Ini ada pertanyaan titipan sih dari teman Ipa Ma. Jadi dia itu cewek, ada empat cowok yang mau ngelamar dia mah. Wuih. Rata-rata kayak katanya mah. Kayak semua nih. Kayak semua bagus pekerjaannya segala macam gitu. Oh, Standarnya nah, tinggi semua lah. Gitu. Iya gitu. Nah dia bingung mah milih yang mana. Eh, dia udah sholat istighora tapi belum dapat jawaban-jawaban. Jadi empat itu belum dikasih jawaban sama sekali. Oke. Okay empat-empatnya kaya, empat-empatnya sarjana, kerjanya bagus, gajinya gede, prospek masa depannya kayaknya bagus. Dari empat ini mana kalau sholat dursong ah. di kantor. Tiap datang waktu sholat. Langsung. Mana yang ahlaknya baik. Mana yang pergaulannya baik. Kalau sekali-kali kita sholat berjamah dia, dengan dia di kantor. Mana yang paling hebat bacaan kiroahnya. Di situ kita bisa menilai yang terbaik agamanya, itulah modal hidup kita. Kalau dilihat, cuma kekayaan, kekayaan mah cuma sementara. Bukankah kita melihat kenyataan yang tadinya kaya sekarang miskin? Ada. Iya, Bukankah kita banyak melihat yang ketika dia menikah tidak punya apa-apa? Sekarang segalanya ada? ada. Bukankah kita melihat kalau yang namanya dia dilihat jabatan, hanya bapaknya yang punya jabatan, anaknya belum siapa-siapa, cuma numpang hidup? Jadi Islam mengajarkan ambillah yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau kita dalam bergaul dari empat orang ini, mana yang paling baik kiroatnya? Mana yang paling baik akhlaknya? Mana yang paling baik dekat dengan agama? Kalau dia laki-laki tiap waktu sholat ke masjid nggak itu nilai luar biasa. Apalagi kalau laki-laki tadi tiap datang waktu subuh dia udah ke masjid dijamin oleh Allah keberkahan hidup orang yang tiap subuh laki-laki sebayang di masjid itu jaminan hidup. Dinilai yang pertama agamanya yang lihat mana nih, yang lebih bagus mana? Walaupun yang lebih agamanya baik. bagus juga masih ada lagi nih, yang khas dinilai ya subuhnya di masjid ya satu enggak itu. Kenapa? Iya kalau agama pun sama-sama bagus misalkan mah. Mm -hmm. Dilihat dari salat subuhnya. Makanya. Jadi itu ada subuh susat, yang pertama. Pada poin-poin yang bisa. Makanya. Bis, ya, itulah ya. Islam. Bandingkan. Ya, ya. Jadi jangan salah pilih. Ya, ya. Baik, Mah. Ya. Nah, Mah, ini gimana hukumnya uh, seorang perempuan yang kerjanya udah uh, udah bagus gitu, Mah. Uh, gajinya udah tinggi banget, nah. Hmm. Dia uh, belum nikah-nikah padahal udah berusia gitu ya, Mah, ya. Uh. Karena dia menurutnya ah uh, uh, saya mencari laki-laki uh, yang gajinya lebih tinggi daripada saya gitu mah. Oke, okay. berpikir pakai nalar, pikiran yang normal. Kalau ini seorang perempuan, esnya sudah tiga, udah puncak karir, karirnya udah tinggi, gajinya sudah gede. Anda berpikir, laki-laki mana yang sebayak dengan anda, yang gajinya lebih gede? Boleh jadi gajinya di bawah anda. Tidak usah berkecil hati. Siti Hadijah nikah dengan anak buahnya kok. Iya betul. Yang penting agamanya benar. Coba lihat dalam sejarah. Siti Hadijah dengar laporan dari Maisaroh. Maisaroh itu pembantu Siti Hadijah. Pegawai yang ini nih Masya Allah rajin benar. Kalau eh, uh, ahlaknya begini, begini, begini. Dia sangat jujur. Kalau jualan juga modalnya sekian. Makan sekian. Ongkosnya sekian. Terserah dibayar sekian. Kagum dengan kejujurannya, Siti Hadijah langsung melamar. Artinya, yang namanya kita perempuan ketika akan menikah jangan hanya lihat gajinya berapa. Karena tidak sedikit yang namanya perempuan punya penghasilan lebih banyak daripada laki-laki. Iya, Tapi yang jangan lupa, arjalu kawamu okay. nisa. dalam rumah tangga tetap laki-laki harus dihormati. Makanya lihat dalam ayat tadi. Siti Hadijah rela menghabiskan kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamnya. Begitu Islam. Oke. Baik setelah ini zaman kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama. Dede. Dede.